Baik, kali ini kita kedatangan Vario Techno lagi ya. Ini di video kali ini kita akan pasangkan lampu alis dan sein running di Honda Vario Techno 125 ini. Nah, lampu alisnya kita pilih merek XGAS ya, dan ini sesuai permintaan dari pemiliknya. Oke, sebelum lanjut ke cara pemasangan lampu alisnya, bagi yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu notifikasi video-video kita yang terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share ke sosial media teman-teman. Oke, kita langsung aja kita percepat untuk pembongkarannya. Ini mika reflektor untuk dari headlampnya udah kita lepas dari cover body motornya, dan saatnya kita akan bongkar dari mika reflektor lampu Vario Techno ini. Kita bongkarnya seperti biasa, harus kita head gun dulu, kita panasin dulu sebelum kita melakukan pencongkelan mika reflektor ini, karena di mika reflektor ini ada lem yang sangat rekat dan dia bisa diangkat atau dipisah lemnya itu dengan cara dipanaskan ya. Itu untuk proses pembukaan mika reflektor ini teman-teman, kita harus hati-hati karena kalau misalkan kurang panas atau salah congkel, si mika reflektor ini bisa pecah ya. Ini sebenarnya bisa langsung kita pasangkan di mika reflektor, karena ini mika reflektornya dari pemiliknya minta diganti baru karena mika reflektor yang lama ini sudah buram atau udah ada baret-baret karena kelamaan pemakaiannya ya. Jadi minta diganti mika reflektor yang baru. Tapi ini prosesnya, kalau misalkan mau pasang alis seperti ini, prosesnya harus kita bongkar dulu dari mika reflektornya. Mika reflektor sudah terbuka, saatnya kita melakukan pemasangan lampu alisnya ya. Sebelum kita pasang, kita pastikan dulu untuk lampu alisnya ini menyala dengan normal ya. Jadi sebelum kita pasang, kita harus pastikan dulu lampunya ini normal menyala. Jadi nanti kalau ada masalah dengan lampunya, kita tidak sia-sia untuk melakukan proses pemasangannya. Jadi kita tes dulu, kita pastikan lampunya normal, baru kita melakukan pemasangan. Untuk jenis lampu alis yang seperti ini sebenarnya udah ada lem bawaan atau lem double tip bawaan ya. Tapi di sini lem double tipnya tidak kita gunakan, karena untuk jenis lampu ini kalau misalkan lemnya kita kletek dan posisinya kita tempelkan di atas, ini untuk bintik lampunya terlalu kelihatan keluar ya. Jadi kita balik dengan pasangnya, dengan cara kita balik. Dan yang untuk double tip bawaan ini nggak kita pakai sama sekali, kita menggunakan lem G. Nah, kita pakainya kenapa lem G, karena saya rasa lem G kualitasnya untuk daya rekatnya lebih bagus dibandingkan lem yang lain. Mungkin ada lem yang lain yang lebih bagus, tapi kita selalu gunakan lem G ya untuk perekatan lampu alis. Dan untuk merekatkan lampu alisnya biar mudah, ini ada caranya ya. Caranya untuk si lampu alisnya ini, permukaannya kita bikin kasar dulu. Jadi dengan cara diamplas, jadi dibikin sedikit kasar, jadi biar si lemnya ini merekat dengan sempurna untuk di lampu alisnya ini. Oke, langsung aja kita lihat proses pemasangannya.
setelah pemasangan lampu alisnya udah selesai, kita akan pasang jalur kabelnya ya. Kita untuk jalur kabelnya kita lewatkan di belakang mika reflektor. Jadi untuk covernya ini kita lubangin sedikit untuk jalan kabelnya. Nah, ini kita terapkan dulu dari mika reflektor ke cover lampunya. Dan sebelum kita tutup dengan lem lagi, kita harus pastikan dulu lampunya menyala dengan sempurna. Jadi untuk kita mencegah adanya kabel ketarik atau kabel putus, jadi kita pastikan kita tes dulu. Setelah nyala sempurna, baru kita lakukan penutupan dan pengelemen lagi untuk di mika reflektor dan cover lampunya ini. Untuk memasang mika reflektor ke cover lampunya ini juga perlu kita panaskan lagi ya untuk lemnya. Jadi agar mempermudah kita untuk merapatkan mika reflektor ke covernya. Jadi biar rapat dan lemnya ini bisa merata antara mika reflektor dan covernya ini bisa dilem dengan rata. Dan kita juga bantu dengan alat bantu penjepit ya. Penjepit ini kita fullkan sekeliling, jadi untuk mencegah air bisa masuk ke dalam mika reflektornya. Untuk penyambungan lampu alisnya kita pakai jalur yang menuju ke headlamp ya, jalur soket kabel instalasi yang menuju ke headlamp, lampu senja, dan lampu sennya. Nah, ini di kabel headlamp ini ada kabel hitam, oranye, hijau polos, dan biru muda nanti yang kita pakai. Nah, seperti ini cara penyambungannya. Jadi kita solder ya untuk kabelnya. Kita lakukan penyambungan dan kita solder, nantinya kita isolasi untuk bekas solderan dan penyambungannya. Oke, akan kita jelaskan ulang cara penyambungan kabelnya. Di sini di kabel ini ada kabel hitam, ini untuk positif ya. Dari dua buah kabel merah dari lampu alisnya kita sambung ke kabel warna hitam. Ini kabel positif. Dan kabel hitam dari lampu alis ini kabel negatif kita sambungkan ke warna hijau polos. Jadi negatifnya ke kabel warna hijau polos. Dan untuk kabel oranye ini menuju ke lampu sen kiri. Untuk positifnya lampu sen kiri, untuk runningnya ya, ini kabel oranye, ini sen kiri atau running kiri. Dan yang untuk running kanannya, kabel kuning dari lampu alis atau lampu runningnya, ini kita sambungkan ke warna biru muda untuk di sen kanan, untuk jalur positif kanan untuk warna biru muda ini. Nah, di kabel biru muda untuk running sebelah kanan. Oke, seperti ini cara pemasangannya ya untuk kabelnya. Sekarang udah beres semua dari pemasangan lampunya, dan reflektornya udah kita pasangkan di cover dari bodi motornya. Dan tampaknya seperti ini. Saat kita nyalakan, dia langsung menyala untuk lampu alisnya. Jadi ikut lampu senja untuk lampu alisnya. Oke. Dari tampak luar nggak kelihatan bintiknya ya, karena bintiknya ini kita taruh posisi paling bawah. Kalau kita lihat dari samping bawah baru kelihatan dari bintik lampunya ini. Kalau dari depan lampunya, bintik lampunya ini nggak kelihatan. Nah,
runningnya seperti ini. Contoh runningnya sen kiri, dan untuk sen kanannya seperti ini juga. Nah, hasilnya seperti ini ya, dari pemasangan lampu alis sen running di Honda Vario Techno 125 yang lama. Oke, dari video ini mudah-mudahan teman-teman bisa mencontoh cara pemasangannya dan bisa ambil manfaat dari video ini. Syukur-syukur teman-teman bisa pasang sendiri untuk lampu alis atau aksesoris di motor-motor yang lain. Oke, cukup sekian videonya dan terima kasih.